apa yang sudah diperas oleh kepala desa yang nanti akan dipresentasikan itu menjadi prioritas utama. Karena apabila masuk di tengah jalan, itu tidak akan muncul di sistem. Saya membangun bagaimana infrastruktur dasar, kebutuhan dasar dulu yang penting. Listrik kan sudah di sini, air bersih sudah. Nah, tadi saya lagi meresmikan, mulai tahun ini kita alokasikan dana hampir 9 miliar untuk membangun Puskesmas Plus. Karena pembangunan ini harus ada kebersamaan antara stakeholder, masyarakat, dan pemerintah. Nah, jadi ini yang kita harapkan, bahwa pembangunan tidak bisa berdiri sendiri, tetapi kita harus membangun bersama-sama.